Hai semua, halo, selamat datang di channel aku. Lagi di rumah, awas sendirian. Ini mau turun hujan, guys. Aku mau ke air, ini di sini aku malu. Gak tahu gimana itu mau ke mes. Tapi di luar hujan terus ini aku malu banget karena ada CCTV, nanti aku kelihatan lagi gini-gini pegang handphone lagi ngevlog gitu. Dan ini si Kunyuk kemana ya, aku nungguin Dogi itu, dia seneng kalau keluar, biasanya pengen kesana ke depan situ lari-lari. Cuman sekarang lagi hujan dan aku juga di istirahat ini baru habis makan, lumayan agak kenyang juga karena aku habis burger satu sama french fries nya guys. Oke guys, jadi aku cerita ya, ini vlog teraneh tahu gak sih kenapa, karena aku ini aku mau kemesan sama anak-anak yang lain, ini hujan jadi gimana ya, takut demam. Dan aku juga tadi biasanya bawa sepeda gitu tapi gerimis, jadi males deh kalau harus apa namanya di belokan gitu nungguin sepi gitu mau lewat nyebrang gitu, kan aku males banget. Jadi ya udah aku ikut sama mereka dan mereka malah main game di mesan. Kalau istirahat ini biasanya aku di resto istirahatnya diem aja, dan sekarang ini kebetulan ibunya lagi nggak ada di rumah, jadi aku nungguin si Dogi, dia mau makan sama dia harus kencing keluar gitu karena kalau di dalam bau nanti semuanya. Dan dia udah kencing di depan dan sekarang udah jam 4 masih gerimis. Aku malas banget kalau pergi-pergi lagi hujan kayak gini. Ini nggak tahu gimana nanti di jam 5-an kita pergi lagi buat kerja sore sampai jam 9 malam, terus nanti pulang, soalnya hari ini malam minggu jadi lumayan rame mungkin, soalnya masih pandemi sih, masih belum rame banget sih, cuman lumayan sekarang kan udah bisa dine-in gitu, jadi beda banget lah sama hari-hari sebelumnya hanya di take away aja gitu. Sekarang mah udah bisa dine-in jadi lumayan, tapi ya namanya juga apa namanya pandemi, padahal dulu gak gini banget, sekarang malah susah. Dan ini asli vlog, ini asli vlog, gak terkacau, gak jelas banget, jadi maklum aja ya, soalnya aku gak tahu mau buat video apaan nanti. Mungkin ada sih video terbaru, cuman ya belum sekarang-sekarang karena masih belum libur. Nanti kalau aku hari libur sekitaran, biasanya aku hari libur hari Senin gitu, terus minggu ini hari Selasa liburnya, jadi aku juga mau servis sepeda, mau ke suatu tempat, mungkin mau pergi sama temen aku gitu. Guys, hujannya malah besar dan ini aku masih stay di sini. Aku sambil minum sih. Jadi aku masih ada sisa minuman gitu. Dan aku malah duduk di bawah ini
enak duduk gini. Sama aku juga nggak ganti sendal tadi, malah pakai sepatu. Ini malah kayak gini harusnya pakai ganti gitu. Aduh. Hujan-hujan minumnya yang dingin kan, sama cemilannya habis. Kalau hujan-hujan ngopi, ini minumnya Coca-Cola, beda banget. Nggak tahu kenapa kurang suka banget kalau minum minuman yang panas gitu, kecuali ya kayak teh manis panas gitu, tapi jarang juga sih. Kebanyakan aku minumnya kalau nggak pakai es ya nggak panas juga gitu. Ini mah tapi seringnya lah kebanyakan yang didinginin gitu, yang dari kulkas gitu guys. Hey semua, oke jadi aku mau pergi ini, tapi aku meriksa dulu doginya. Dia udah, oh udah tidur ini di tengah jalan nungguin. Jadi aku mau bentar lagi berangkat ke restoran, jadi aku siap-siap dari sekarang. Dan hujannya udah gak ada, jadi lumayan ya. Ini aku sendirian di rumah. Sebenarnya sih males banget kalau nungguin di rumah gini, soalnya aku takut kalau di rumah yang gede-gede kayak gitu. Jadi ya udah, karena dia juga udah makan, jadi aku bisa pergi. Aku nggak bisa ngunci. Dan sekarang saatnya aku apa sih? Aku udah pakai sepatu. Mau pakai sepatu dulu guys. Soalnya sebenarnya ini dicopot lagi di sebelah. Tapi ya udahlah, tanggung. Karena tadi aku lupa nggak pakai sendal. Ini bau kencingnya si doggy. Namanya Milet. Dia mana kencing di sini. Jadi aku mau ke mes sekarang karena aku juga mau kencing guys. Aku mau kencing sama, aduh buka lagi kuncinya, susah banget. Dan ini malah gerimis lagi, soalnya aku takut nih kayak nggak enak badan gitu. Pasti lah kalau kehujanan aku bisa sakit kayak gitu guys. Sekarang ya, aku itu badannya kayak nggak tahan gitu. Kalau dulu kan waktu di apa namanya di kampung, ke sawah juga main nggak apa-apa dan nggak sakit juga, biasa aja. Kalau sekarang kehujanan dikit juga, ini langsung kayak ngedrop gitu. Nah ini di depan rumahnya di kawasan ini sepi banget sih. Ini kawasan kalau aku pulang tiap malam aku kesini. Nah ini kesini, ini sih pakai gerbang juga, soalnya di sini nggak ada satpamnya. Jadi nah ini habis ditebang pohonnya, jadi sekarang terang banget di sini tuh. Ini buah-buahnya udah ada sih, cuman tadi ditebang tadi. Ada buahnya, bagus banget. Dan ini pohon apanya tadi lupa. Nanti soalnya suka ada buahnya, dibuat keripik gitu. Nah kalau ini mah pohon sirsak, biasanya buat jus di resto gitu. Nggak pernah beli sih dulu, banyak banget ini buahnya. Terus ini ada buah juga, punya bos aku gitu.
banyak banget ini tanamannya, ada cengkeh juga, ada stroberi, ada ini nggak tahu apa sih, ada jeruk juga, ada mangga. Nah ini tinggal satu lagi, biasanya banyak banget ini buahnya, ada serau, banyak banget pokoknya, ada nangka juga. Dan sudah habis, mari kita pulang guys. Tuh ada bengkunya, jangan lupa subscribe, like and comment ya, kalian harus dukung channel aku. Oke, aku berjuang dulu. Hai guys, dan sekarang mau OTW. Mari kita kerja. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment. Bye.